personal umum, tenaga honorarial sudah, yang lebih 10 tahun, sudah yang 12 tahun mono. Ini di semua OPD, syukur ini BKD kebetulan kami punya mitra. Ini kami dorong supaya penerimaan pegawai ke depan ini yang diprioritas dari seluruh OPD. Yang honor ini sudah lama, sekarang ini terkatung-katung tidak jelas masa depannya seperti apa. Mereka juga punya keluarga. Sangat tidak adil kalau ada yang honor 2 tahun, 1 tahun, baru duluan diangkat SC dengan dibanding dengan mereka. Memang ada aturan, tapi ini otonomi khusus. Harus ada keberpihakan. Saya paham beliau. Harus tim, teamwork. Kalau jalan sendiri-sendiri, itu ya biasanya manajemen pemerintah itu pinjam. Ada yang punya gerakan tambahan di dalam aneh-aneh. Kasih tahu juga ke kita, Pak. Visi kita pemerintah ini mau dibenahi. Visi misi bupati itu jelas. Dan seluruh MP dan OPD wajib hukumnya itu mengimplementasikan di lapangan. Jangan juga terlalu berharap di Kabupaten Mimika ini soal anggaran. Kita harus keluar untuk mencari anggaran. Kami ada akses. Kenapa tidak memanfaatkan itu? Programkan itu. Jangan bolak-balik dengan urusan yang monoton itu aja. Tidak ada hasil datang di bawah ke sini.